Projek Agropolitan Kelantan Selatan yang dilancarkan pada 2009 akan dinilai semula bagi merangka strategi baru untuk meningkatkan pendapatan peserta. Setakat ini, projek yang menelan kos RM240 juta itu berjaya memberi manfaat kepada rakyat miskin tegar di Kelantan dari segi mendapat sumber pendapatan konsisten. Kerajaan menerusi Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur berjaya membantu meningkatkan pendapatan peserta daripada RM500 kepada melebihi RM1,000 sebulan. Kita nak tengok kelas rakyat yang masa depan projek ini ya, untuk membolehkan peserta ini mendapat pendapatan lebih. Dah berjaya RM500 sampai sekarang ini RM1,500, tetapi sudah pasti dalam keadaan sekarang ini mungkin dengan kenaikan kos hidup semua 10% itu mungkin tidak mencukupi. Projek Agropolitan ini merupakan salah satu daripada 21 projek di seluruh negara dilaksanakan khusus bagi membantu rakyat miskin mendapat pendapatan bulanan konsisten.